Sulitnya mencari donor darah kembali terjadi. Di PMI Pontianak, stok darah per hari rata-rata 50 kantong, sementara permintaan mencapai 70 kantong per hari. Stok yang ada saat ini umumnya berasal dari pendonor sukarela serta pendonor keluarga pengganti. Seorang warga topik bahkan mengaku telah mengantre berjam-jam untuk mendapatkan darah bagi istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Darah O, golongan O. Untuk istri saya. Saya sementara baru datang ke sini, belum, Mas. Belum, Coba dulu. Nanti kalian informasi derada, mungkin dari saudara, siapa yang sekiranya bisa untuk donor. Menurut Kepala Teknis Medis Palang Merah Indonesia, Pontianak, sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berdonor. Selain bekerjasama dengan beberapa hotel untuk menggalang donor darah, PMI juga terus menjalankan mobil unit yang bergerak mengumpulkan darah dari para pendonor. Selama ini kita lakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menggalakkan donor darah. Cuma kan hasilnya juga belum maksimal ya. Nah, kita udah bekerja sama juga dengan hotel-hotel, cuma kan eh, kerjasama itu berlanjut setiap tiga bulan. Jadi mereka ada sudah ada jadwal jadwal MU-nya sendiri. PMI mengajak masyarakat untuk tidak ragu berdonor. Selain bermanfaat untuk kesehatan pendonor, perdonor darah juga dapat membantu sesama. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak.